Ni kita nak share setup dapur kita orang. Tempat masak dengan tempat cuci. Kita buka kitchen cabinet dulu. Ini daripada Decathlon. Kitchen cabinet 500. Ini dia punya spek lah. Warranty 5 tahun. Bag ni ada windshield. Tu ada dia punya lantai ni. Yang paling atas. Dengan frame dia. Cara nak pasang dia. Tak boleh dulu. Yang color coklat-coklat ni, ni untuk windshield tu. Benda ni akan berada kat belah kiri tempat masak. Tu meja dia ni ada dia punya clip ni, tempat letak dekat dekat slot dekat batang ni. So benda ni letak je dekat atas dia. Macam ni. Ini tadi. Ni dia. Empat ni. Ada kaki ni, dia ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Empat kaki ni masukkan je dekat slot yang color coklat tadi tu. Tada! Kitchen cabinet ni dia ada dua pintu. Yang pintu kiri ni dia ada dua compartment. Pintu kanan ni ada tiga. Ini. Dia bagi tiga keping. Ini yang first. Ini yang second. Ini yang third. Dia letak makanan tu tak terbalik lah. Ni benda-benda tinggi-tinggi boleh letak belah sini. Yang rendah-rendah sikit letak belah-belah kanan ni. Food-food yang tak habis makan. Boleh simpan dekat dalam ni. Sofa kita orang letak dalam ni. Lalat, semut pun tak ada masuk lah. Make sure benda ni tutup betul-betul lah. Jangan kang buka lepas tu terlupa kan dah masuk lalat apa pun nak tutup kan. So kena make sure benda ni sentiasa bertutup. Dalam ni ada magnet tau. So kita bila buka benda ni, and then nak biar dia buka lama kan, baby time tengah masak ke apa kan. Yang ni bawa je. Pop. Letak je. Lekat dah. So tak adalah pintu ni asyik nak tertutup je. Untuk bagi dapur ni steady lagi, ni kat sini ada Velcro ni. Benda ni make sure dia lekat lah semua. Ada sebelah kanan. Lepas tu belah kiri pun ada. Belakang ni pun ada velcro juga. Untuk diketatkan supaya dia kuat lagi meja ni. Ni tadi. Ada clip ni. Tali dia ni. Tali dia bagi ketat. Tali yang lebihan ni kan. Bagi dia senang. Steady sikit meja. Kitchen cabinet ni kita orang akan bawa kalau camping lama lah. At least kalau dalam 2 malam ke 3 malam ke baru kita orang bawa. Kalau 1 malam tu kita orang dah bawa masak kat rumah, bawa panaskan je. Kalau lama baru bawa ni. Sebab nak kena masak kan, bawa yang raw food ni. Dapur ni bila dah set up tu lah, adjust lah nak letak kat mana-mana.
tu ada satu barang best yang tahu. Ini dia. Biasa dalam tong putih ni, kita orang siap masak. Untuk minum dengan untuk masak. Kalau macam nak buat sup ayam ke apa kan. Dia ambil je air daripada dalam tong tu. Dia ada dua button. Satu power button, satu 600ml. So kalau kita tekan 600ml tu, dia isi je lah sampai 600 boleh stop. Kalau yang power button ni, kita tekan untuk on and tekan sekali lagi untuk off. Ni station untuk mencuci. Kita ada tong air ni yang ada pipe ni. Macam tu. Bawah ni takung minyak-minyak kan. Kita dah dulu. Kena ni dah siap basuh. Dah siap bilas. Kita letak je kat sini bagi dia kering. Kenapa kita orang pakai container macam ni? Kadang-kadang tu kalau nak basuh banyak, kita orang letak sabun dalam ni, bancuh dia dalam ni kan. So dia tak adalah sabun tu bersepah-sepah, so kat sini je lah. Lepas tu nak simpan dia pun senang. Macam ni sabun, masih ada sabun, so tak payah nak basuh-basuh, biar je. Tutup terus. Next pakai, buka and then sambung basuh. Macam mana kita orang uruskan benda ni? After dah basuh-basuh, dah berminyak-minyak kan. Biasa kita orang akan angkat, bawa ke tempat yang jauh sikit daripada sungai. Cari yang ada banyak-banyak daun-daun kering kan. Kita orang curah kat situ. Bagi dia tapis dulu sebelum masuk ke tanah. Tak adalah berminyak sungai. Dan macam ni lah kebiasaan lah setup dapur kita orang kalau camping lebih daripada 2 malam. Dia bawa dapur ni. Kalau satu malam je tak bawa. Kita masak kat meja je. Takkan nak panaskan ni kan. Benda ni bergantung kepada permukaan bumi juga lah kat kawasan camping tu. Kalau dapat setup macam ni, kita akan setup macam ni. Kalau tak, ikutlah mana yang sesuai